No. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers teman-temannya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, aku mau ngebahas soal subscriber aku yang di mana dia menjual CID sama kayak aku teman-teman. Jadi karena aku juga sensei berpengalaman soal bikin ID di GT ya selama ini. Jadi dia punya kasusnya kayak gini teman-teman ya. Ini aku tunjukin videonya. Nih. Videonya kayak gini. Nih, aku kurang jelas kayak gini nih. Nah. Nah, oke. Di sini aku jelasin teman-teman, kenapa dia bisa kayak gini teman-teman ya? Karena sepengalaman aku selama aku bikin CID itu, pengalamannya adalah ketika kita menggunakan terlalu banyak menghapus layanan Google. Layanan Google teman-teman ya, untuk kalau kalian unbanned akun tuh kan, unbanned device, kalian kan harus ke layanan Google dulu. Ke layanan Google hapus checksnya, layanannya, datanya, terus nanti muncul kan yang kayak notifikasi atas itu, kayak notifikasi untuk di loginin kembali layanan Google ini. Nah, terus baru deh itu kalian bisa masuk lagi ke GT-nya gitu, dan hasil ya bisa masuk gitu. Tapi aku ingetin kembali teman-teman di sini. Nah, aku udah di HP ya, jadi kita pindah ke HP. Jadi di sini aku bisa ngatasin dengan cara PQI teman-temannya, cara menggunakan PQI. Jadi kalau kalian punya GL atau punya GL ataupun kalian punya PQI-nya aja, itu sudah cukup teman-temannya. Kalian masuk aja ke fitur PQI. Terus kalian langsung pindah ke ini nih teman-teman ya, ke paling bawah. Nah, nanti ada tulisan device. Kalian tinggal klik aja device. Terus kalian klik custom mates ya. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, kalian tinggal login aja kayak user biasa teman-teman ya. Nah, ini karena GT aku belum update ya, di GL-nya belum update, atau grow launcher-nya belum update, atau PQ-nya belum update ya, jadi nggak bisa aku ngeliatin kalian. Tapi cara inilah yang aku selama ini kugunain. Jadi kalau aku misalnya mau bikin ID ya, sekarang udah pakai GL atau PQI. Aku nggak berani lagi kalau bikin yang kayak gini lagi. Dulu kalau misalnya dulu aku kalau misalnya pengen bikin ID ya kadang sering overclose. Ya kebanyakan ini overclose. Biasanya aku kalau kebanyakan ini udah pasti FC ya jawabannya. Ya sebenarnya itu sih jawaban aku. Kalau misalnya kalian punya masalah yang MAC yang tidak jelas kayak gitu ya, kalian tinggal coba ulangin lagi yang aku bilang ya. Ulanginnya kayak gimana ya, kalian ulangin aja dari kalian menghapus layanan Google sampai akhir layanan Google sampai akhir teman-teman. Jadi kalian hapusin layanan Google kalian, terus login lagi ke GT-nya. Tapi ingat, sebelum kalian login ke GT, kalian hapus juga checks yang dari si GT-nya, biar agar ketika kalian mau login itu tidak terulang kembali gitu kan. Jadi balikin dari awal lagi gitu, nggak apa-apa. Kalian hapus juga datanya atau checks-nya juga boleh, terserah kalian mau kayak gimana. Terus kalian coba mode pesawat. Kalau misalnya kalian pakai kuota Telkomsel, itu kalian tinggal mode pesawat aja. Kalau misalnya tulisan IP, nah itu ya tinggal mode pesawat aja, tungguin aja beberapa saat, ya udah nanti login sendiri gitu. Atau kalian pakai VPN boleh juga teman-teman. Ya udah, nanti auto sendiri masuk, nggak ada lagi MAC yang kayak gini teman-teman. Kayak gitu aja, diulang-ulangin aja. Biasa kalian ini ya gunain, balin-balinin aja kayak gitu teman-teman. Aku nggak bisa kasih tutorialnya karena ya HP. Ini HP makku, jadi aku nggak bisa otak-atik. Apalagi HP ku tuh penuh memorinya, jadi aku nggak bisa bertindak gitu ya. Pokoknya aku jelasin aja, bisa ngejelasin teman-temannya penjelasan aku tentang masalah yang kayak gini ya. Masalah yang kayak gini ini jujur gampang banget masalahnya. Gampang-gampang susah sebenarnya. Ya bikin ID ya, itulah risikonya. Kalau bikin ID itu pasti tulisannya MAC, dan itu kalian sudah pusing semua. Jujur subscriber aku yang satu ini, dia ngalamin itu selama
apa ya, selama 3 HP-nya jadi korban untuk bikin CID-nya dia. Tapi ternyata bug-nya kayak gini. Itu bukan bug sebenarnya, lebih ke tepatnya itu MAC kalian tuh tergeser. MAC kalian tuh tergeser, cuman itu aja sih, mix-nya itu tergeser. Nah, cara mengetahui mix-nya itu ya kalian tinggal mode pesawat atau mode pesawat terus dihapus layanan Google-nya lagi, kembaliin lagi, ya udah kayak gitu aja sih sebenarnya. Simple dan padat. Nah, nanti coba login lagi pasti bisa, yakin aku. Ya, itu aja teman-teman ya penjelasan aku. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan sorry enggak bisa bertindak banyak karena ini kayak kasus ya simple sih sebenarnya kasusnya ini, tapi bikin ribet aja sebenarnya. Susah-susah ribet. Tapi kalau kalian mau lihat tutorialnya lebih lengkapnya menghapus layanan Google, kalian bisa cek aja di video aku tutorial bikin CID. CID di Pekuy atau di itu yang sebelum-sebelumnya aku udah ada videonya. Kalian bisa tonton aja, atau nanti aku kasih link aja ya kalau kalian mau nonton video ini aku ya bikin CID-nya kayak gimana, biar masalah ini terselesaikan. Oke, okay? See you the next time kita di video berikutnya ya. Bye bye.